Selamat datang di channel ini, kali ini kita akan membahas mengenai 10 hewan burung yang dilindungi namun sering kita jumpai di sekitar kita. Pertama, Nuribayan, Eclectus roratus. Nuribayan atau Bayan Eclectus roratus adalah burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 43 cm, dari salah satu genus burung paruh bengkok Eclectus. Nuribayan jantan memiliki bulu hijau, bawah sayap dan sisi dada berwarna merah dan biru, dan kaki berwarna abu-abu kehitaman. Paruh atas berwarna jingga kemerahan dengan ujung kuning, paruh bagian bawah berwarna hitam, sedangkan burung betina memiliki bulu merah, dada dan punggung biru keunguan, dan paruh berwarna hitam. Umumnya, betina berukuran lebih kecil dari jantan. Kedua, kacamata Jawa atau pleci, Zostrops flavus. Kacamata Jawa atau pleci, Zostrops flavus, atau biasa disebut dengan sebutan nama kacamata saja adalah spesies burung yang termasuk dalam familia Zostropidae. Ia ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Habitat alaminya adalah hutan dataran rendah tropis atau subtropis, hutan mangrove tropis atau subtropis, dan semak belukar subtropis atau tropis. Berukuran kecil, 10 cm, dan badannya didominasi berwarna kuning, tubuh bagian atas berwarna kuning zaitun, dan bagian bawah berwarna kuning biasa, iris berwarna coklat, paruh dan kaki kehitaman, warna lebih terang, dan tanpa bintik hitam pada kekang. Ketiga, madu Jawa atau kolibri, Aethopyga mistalacis. Burung madu Jawa atau kolibri, Aethopyga mistacalis, adalah spesies burung dari keluarga burung madu. Burung ini hanya dapat ditemukan di Jawa dan Bali, Indonesia. Habitat burung ini di dataran rendah subtropis atau hutan tropis atau wilayah montane. Ancaman terbesar hewan ini adalah kehilangan habitat. Berukuran kecil, jantan berwarna merah terang, mahkota, strip malar, dan ekor yang anjang ungu mengkilap, kepala, dada dan punggung merah padam, tunggir merah muda, perut abu-abu, sedangkan betina sangal kecil berwarna abu-abu zaitun. Keempat, cucak rawa, Pycnonotus zeylanicus. Cucak rawa adalah sejenis burung pengicau dari suku Pycnonotidae. Merupakan salah satu burung yang sangat digemari orang sebagai burung peliharaan, karena kicauannya yang merdu. Di Jawa, burung ini sudah sangat jauh menyusut populasinya karena perburuan yang ramai sejak tahun 80-an. Burung yang berukuran sedang, panjang tubuh total diukur dari ujung paruh hingga ujung ekor, sekitar 28 cm. Kelima, celepuk Jawa, Otus angelinae. Jenis spesies burung hantu langka yang endemik di hutan-hutan Pulau Jawa, Indonesia, warna tubuhnya kecoklatan, dengan cakram wajah berwarna coklat kemerah-merahan, serta alisnya yang berwarna putih terang membentang hingga ke jambul telinga. Keenam, jalak putih, Acridoteres melanopterus. Jalak putih, Acridoteres melanopterus atau sinonomnya Sturnus melanopterus, adalah spesies jalak yang termasuk dalam familia Sturnidae, berukuran sedang, 23 cm, berwarna hitam dan putih. Warna hitam hanya terdapat di ujung sayap dan ekornya, badannya gagah dan paruhnya tajam, kuat, dan lurus. Ketujuh, Gelatik Jawa, Lonchura oryzivora. Gelatik Jawa atau adalah sejenis burung pengicau berukuran kecil, dengan panjang lebih kurang 15 cm, dari suku Estrildidae. Burung gelatik Jawa memiliki kepala hitam, pipi putih dan paruh merah yang berukuran besar. Burung dewasa mempunyai bulu berwarna abu-abu,
perut berwarna coklat kemerahan, kaki merah muda dan lingkaran merah di sekitar matanya. Burung ini endemik dari Indonesia dan di alam ditemukan di hutan padang rumput, sawah dan lahan budidaya di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sekarang, spesies ini dikenali di banyak negara di seluruh dunia sebagai burung hias. Kedelapan, Kenari Melayu, Chrysochoritus esterae. Kenari Melayu, Chrysochoritus esterae, merupakan burung kenari asli Indonesia yang mulai susah ditemukan. Burung ini punya kebiasaan menyendiri tetapi juga suka ada dalam kelompok kecil. Mereka bergerombol di puncak semak-semak kecil, di padang rumput alpin atau hutan lumut, juga hinggap di tanah. Burung kenari Melayu atau kenari gunung punya sifat pemalu, suka terbang cepat dengan cara bergelombang, naik turun sebagaimana halnya burung pipit. Kesembilan, Tiong Emas atau Beo, Gracula religiosa. Tiong Emas, Gracula, adalah sejenis burung anggota suku Sturnidae, jalak dan kerabatnya. Wilayah persebaran alaminya adalah mulai dari Sri Lanka, India, Himalaya, ke timur hingga Filipina, Jawa hingga Kepulauan Sunda kecil. Burung ini dapat ditemukan di dataran rendah hingga dataran tinggi lebih dari 2000 meter. Karena kemampuannya menirukan bahasa manusia, burung ini menjadi hewan peliharaan populer. Kesepuluh, Serindit Melayu, Loriculus galgulus. Serindit Melayu atau dalam nama ilmiahnya Loriculus galgulus adalah sejenis burung yang terdapat di dalam genus burung serindit Loriculus. Burung ini berukuran kecil, dengan panjang mencapai 12 cm, bulunya didominasi oleh warna hijau dengan bulu ekor berwarna merah. Burung jantan dan betina serupa. Burung serindit jantan memiliki bercak kepala berwarna biru dan bercak tenggorokan berwarna merah. Sedangkan burung betina berwarna lebih kusam dibanding jantan. Populasi serindit Melayu tersebar di hutan dataran rendah, dari permukaan laut sampai ketinggian 1.300 meter di negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru.